Yes. sumbat kerangkana, okay. sumbatan-sumbatan. Adu kuat di Partai Demokrat. Uh, tadi ya. saya berbincang Udah. Udah. Uh, tentang kalau apakah. Maju, silakan. Baik, Ap sila Bang Joni, nah. uh, kita sudah memulai acara. Sekali Baik. lagi saya ingin ceritakan ke teman-teman bahwa perdebatan uh. yang terjadi malam ini tidak hanya pada saat kita on, -air, <laughs> tapi juga pada saat off air. Begitu. Inilah hangatnya perbincangan antar politisi, politisi senior uh. Uh, uh. yang hadir semua malam ini di Mata Najwa. Tapi kalau kader muda, kader muda yang malam ini hadir dari Demokrat adalah Johnson Sitindaon. Bang Jansen, saya mau tanya, ya. apakah ada kekhawatiran bahwa mungkin saja karir politik Anda tidak bisa berkembang kalau memang Partai Demokrat tidak membuka diri atas orang-orang lain di luar Terah Cikeas? Kalau saya pribadi, selaku karir Demokrat terpukul dengan kejadian ini. Jadi, karena ini kan karir-karir senior kan, ini harusnya memberikan suri tauladan kepada kami karir-karir muda ini. Dijawab begitu. dulu pertanyaan saya, Bang. <laughs> apa? Gimana? Dijawab dulu pertanyaan saya. Soal apa? Apakah tidak merasa bahwa kansnya untuk menjadi Ketua Umum? Karena kan untuk politisi, kader partai ketua umum itu kan jabatan yang paling prestigious. Mbak, Mungkin tidak Jansu dalam jadi ketua umum Partai aku, Demokrat. Aku, Bang Jamini gitu, yang sudah double-double minority ini gak mimpi lah jadi ketua umum lah. Ah, itu dia. Ah, puncak buat kami kalau di partai manapun <tuk> di Indonesia ini ya paling sekjen partai lah. Jadi kalau Kak Nana nanya, ya... Mimpi aja nggak berani kami. Kami tahu lah ini Kristen, HKBP, itu dia. itu dia. Sedangkan ketua umum itu adalah wajah partai. Kalau elektabilitasnya bagus begitu, di demo, Prospektus dia untuk diusung menjadi kalau Demokrat, pemimpin nasional bisa partai wapres, terbuka. bisa presiden. Kalau Demokrat juga. Partai Terbuka kenapa tidak kader yang non muslim kan banyak nanya jadi? ke aku, aku ini orang tahu diri, tahu diri aku ini, puncak buat aku bukan hanya di Partai Demokrat, di semua partai di Indonesia ini mungkin hanya sekjen partai. Tapi apakah itu. apakah Jansen melihat selain trah CKS bisa saja mencapai posisi puncak itu? Bagaimana? Ketua umum pertama itu Pak Subur Budi Santoso. Uh. Ketua umum kedua Pak Hadi Utomo, keluarga Pak SBE. Ketua umum ketiga Senior saya di Universitas Airlangga Surabaya, Cak Anas mm -hmm. itu. Baru kemudian terjadi dinamika begitu, turbulensi politik karena Oke. Okay. apa namanya? terpaan kader-kader kader-kader di Ketika Mas Anas Ibas. Di... Siapa itu? Ketika Mas Anas sekjennya Mas Ibas. Apa yang salah? Hmm. Itu it, it, saya saya bertanya itu apakah dia. kemudian posisi-posisi posisi itu, itu sama seperti orang mengatakan begini, tidak semua itu hitam, selalu ada white-nya, putihnya. Buat saya pribadi buat jutaan orang kader Partai Demokrat ya kami ini bisa jadi solid begitu rukun kuat Oke. kalau ada yudo, yudo di belakang namanya itu saja itu so, di puncak itu begitu Oke. dan kita Teman. ini memang ya jadi, harus jadi mengakui jujur lah Demokrat ini ya Pak SBY SBY ya Demokrat kalau tanpa Pak SBY ya Partai ini bukan apa-apa termasuk Oke. mungkin Bang Jam tunggu, tunggu. Bang Hero enggak. saya semua ini Biar. juga Oke, tidak ya. jadi apa-apa begitu Pak Tirdan ya dia bang ya saya ingatkan dek nasib kita ini di tangan kita dan di tangan Tuhan bahwa SBY bersama Demokrat periode sembilan 2019 ya simbiose mutualistis namanya ya sekali lagi saya katakan dalam rangka verifikasi KPU lolos verifikasi KPU setiap acara tidak pernah SBY datang ya biar anda tahu dan saya dia datang pada saat kinasih saya ketua panitia aja soalnya aku Kas. bertanya ya, bang Juni ya, sedikit, ya. kak. Nana. yang kedua. aku bertanya sedikit ya. Nanti ya. yang kedua. one minute, ya. satu menit. pak Budi Santoso, pak Hadi Utomo, pak Anas, itulah partai ini menjadi partai terbuka siapa saja boleh. begitu di tangan beliau yang janjinya di kongres Bali KLB, saya ditugaskan sebagai beliau. untuk marjukiali Ali supaya tidak maju. Hanya sisa ANAS 2 tahun, 2015 selesai. Tapi dilanjutkan di Surabaya. Aku boleh bertanya ya, dikit? Ya. Ke Habis itu Satu menit, langsung ya. 2020 bertanya. diwariskan kepada AHY yang kau bilang terbuka dan terbuka dan berani kau sumpah. Ada pencalonan? Ada pencalonan, iya, ada clear, Setuju. itu tadi perdebatan. Okay. Ada Jadi, pencalonan, sedikit ya. tapi okay. tidak terbuka dalam konteks Jangan. yang benar dan terang. S ya, S silakan tidak Pak Herman, silakan Pak Herman. Ya, saya kira, pencalonan ya, dalam pencalonan dibuka, dalam ya. organisasi tentu kan yang menjadi landasan itu adalah adart. Itu adalah fakta empirik yang kemudian ada tahapan-tahapan yang sesungguhnya ini menjadi inklusif gitu ya, menjadi terbuka. Dan pada waktu pendaftaran ada pendaftaran. Ada. Kalau saja Pak Joni, Pak Max pada waktu itu berani di situ, atau Pak Muldoko lah bilang, atau Pak Muldoko <laughs> gitu loh. Eh, oh, saya dulu, saya Pak. aja sudah ini nih, ya. kok Sebentar, berani, sehingga, Saya kira jangan eh. menarik-narik kepada persoalan sah konstitusional. Karena saya memastikan betul, ya saya juga ikut perjalanan partai ini, bahwa 15 Maret 2020 itu sah dan konstitusional. Oke. Okay. Yang kedua. Tentu, pembahasan ada RT, ya. Ya kalau tidak pemilik suara yang tidak tidak tahu. Bung Jansen sebagai pemilik suara ya tahu. Coba gitu. okay. Pak, okay. pemilik okay. suara. sebentar. Gitu, dulu. Hak bicara, pembahasan engkara -engkara. Nah. 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 Hak bicara. Tuk -tuk. Okay. Tuk -tuk. Okay. Itu ada tata -tata Tuk -tuk. suara. Saya Ada tata tertib. Kalau dalam tata tertib itu diketok giliran, boleh masuk. Di dalam bicara adalah pemilik suara. Giliran dulu. Pak Max. Sebelum orang menanggapi, saya mau tanya dulu. Pak Max Sebentar dulu, gue begini nih. Oke, okay, Pak Max, sebentar dulu Pak Max. Saya, saya mau sekaligus Anda menjawab pertanyaan saya. Ketika Anda kemudian protes ini partai terbuka, kenapa Anda baru eh, tidak partai terbuka? Kenapa baru protes sekarang Pak Max? Kan kita Bagaimana sudah tahu. Saya nggak dengar, ya, Mbak. Ketika Anda protes bahwa ini bukan partai terbuka, kenapa kekhawatiran atau concern Anda ini tidak Anda suarakan dulu-dulu? kan sejak dulu sudah Jadi begini, ada tendensinya. Tunggu, tunggu dulu. Mbak. Dulu Karena ketika ini anda ada masih proses. dalam ketika anda masih masih dalam posisi strategis masih berkuasa anda tidak protes. Kenapa sekarang anda protes? Tunggu sudah dulu. Bukan pada waktu itu Demokrat kita lagi. punya niat yang baik semuanya. Dan, kita dan, punya lapan. niat yang baik semuanya bahwa tidak akan terjadi hal-hal seperti sekarang ini. Ya, contoh, contoh Mbak. Ya, hal ya. apa Om? Kita baru tahu. Kita, kita melihat bahwa kalau Yansen mengatakan bahwa kalau nggak ada SBY nggak ada Demokrat. Salah besar. Tersinggung saya. SBY apa ber ya, apa yang dilakukan SBY juga. sejak 2004? Satu ya. menit ya. Tunggu dulu. Tunggu eh tunggu dulu. Om. Jangan, tunggu dulu. Dengan, dulu. Dengan, anda bicara Bang, saya ya. diam. Siap. Saya bicara Anda diam. Oke. Lanjut, ya. Om. Hmm. Tahun 2004 dari 2001, 2002, 2002 2003, 2004 Di mana Pak SBY? Ya. Siapa yang bisa berjuang untuk meroloskan partai ini di KPU? Kalau tidak lolos ke partai ini di KPU, tidak ada juga SBY jadi presiden. Kalau begitu, menit. jadi oh, jangan sampai meng, meng, menghilangkan sejarah, menghilangkan segala-galanya, karena memang, karena kita terlalu menjilat, kita terlalu... Uh, Silakan, apa Bang namanya Jaser. itu masuk ya. di dalam si, takut dan lain-lain sebagainya. Kita, mari kita bicara jujur. Okay. Kita bicara jujur, tidak ada. Kalau dibilang bahwa tidak ada SBY, tidak ada. Partai Demokrat hmm? itu sesuatu hmm? yang tidak mungkin benar-benar. Okay. Bang Jansen silakan. Tahun belum lahir di situ ya. Itu, ya? Nah. jadi Jau itu maka melahir. Anda pun barangkali Oke, okay. oke, okay. eh, okay. kita nah. dengarkan. Eh, kalau lahir di belum lahir di Demokrat. Nah, itu dia, itu Bang Lurus. Sebentar, kamu masih bertanya. bisa di SMA pada waktu itu, okay. waktu kami berjuang untuk Demokrat. Jadi Anda jangan bicara mengenai masalah tidak ada SBY, tidak ada Demokrat. Aku ingin bertanya ke Bang. Itu, aku ingin bertanya ke Bang Jam, ke Max, dan seluruh kader Partai Demokrat di Indonesia yang senior. Ya. Tolong Anda enggak usah ke seluruh Indonesia ke kami aja. Oke, okay. tolong aja bantah, bantah saya. Benar okay. apa tidak? Tolong okay. bantah saya. Pertama, ya, tolong bantah saya kalau ini salah. Pertama, ya, nama partai ini menjadi nama Partai Demokrat, ya, itu berasal dari Pak SBY. Dulu, ketika Om Pence menginisiasi ini, namanya awalnya adalah Partai Nasionalis Bersatu hmm. (PNB). Jadi, nama Demokrat ini dari Pak Anda itu Anda mendengarkan wawancara itu. Peter Gonta dengan satu. dengan Pence, Rumangkan Ya okay. kan? Okay. Satu. kalau wawancara Tunggu. itu semua Sabar. bisa terjadi, itu. Wawancara itu. itu. Dengarkan Tapi kita dengarkan dulu. dengarkan dulu. pun yang harus bicara di sana. Oke, nanti sekalian dibantahnya. Kalau memang mau membantah, Yang itu saya, Mbak, jadi nama kedua, jadi nama Demokrat dari SBY, SBY, apalagi yang kedua, oke setiap partai itu punya lagu, punya ya. mars ya. yang dinyanyikan oleh ya. seluruh kader sejak ya. partai berdiri ya. sampai kemudian nanti dia ya. dalam tanda kutip itu marsnya dibuat oleh pak sby yang buat mars adalah pak sby Oke. partai demokrat ya. yang ketiga yang tanya dong, partai itu tanya lagi dong yang buat himne siapa? Jangan ah. hanya mars yang buat himne siapa? Bukan kalau himne itu makanya aku mengajukan pertanyaan empat Lak. Oke, okay. itu, enggak, itu Mars, yang, itu kedua. Yang himne siapa? Itu. Jangan dong hanya Mars. Supaya yang tahu, yang kalau itu bang si aku kan tahu. Andoh, kan itu. So tahu aja. itu dia. dia yang bikin. Yang ketiga. Eh. anda tuh anda tuh gak so tahu. You so tahu. <tuk> <tuk> so yang bikin oh, <tuk> himne. itu gue yang bikin. Itulah yang saya tertulis. yang bikin. <tuk> anda, yang anda so tahu aja. Mana mana? Makanya Baik. you masih SMA. Baik. you masih SMA, Baik. jadi you jangan yang tahu gitu. yang ketiga. Oke, yang ketiga. Oke, dari junior ke senior. Oke, oke. Itu. Ini jangan maaf. Yang ketiga. ya. Partai itu ada simbol logo bendera. Oke, okay. birunya Demokrat sekarang, logo yang sekarang ini ya, itu yang menciptakan adalah Pak SBY. Yang keempat, terakhir, tiap partai itu punya platform, punya ideologi. itulah yang kemudian dituangkan dalam manifesto Partai Politik, dan itu Pak SBY juga manifesto baik. Partai politik ya, Partai Demokrat yang kemudian sekarang dikenal dengan nasionalis religius, dengan segala macam bentuk turunannya itu ya. Itu yang menciptakan adalah Pak SBY. Inilah ya. empat pilar partai. Ya. Benar, ya. Atau saya tidak? harus tunggu ya. dulu. Okay. Nanti dilanjut dijawab. Sambil jawab. sambil sekaligus begini Om Max untuk menambahkan dan nanti Anda juga bisa jawab uh, ya. langsung. Ya. Saya melihat ada cuplikan video yang Anda bicara kalau tidak jual Pak SBY tidak akan laku Partai ah. Demokrat. Ya. Okay. Saya ingin minta Anda mengklarifikasi itu. Itu cuplikannya Betul kan ada pada Betul, tahun ada. 2004. Oke, okay. saya jelas. Nanti. Itu video video tahun 2003. Baik. Video itu kemudian, ketika kampanye tahun 2003. Jadi, begini: itu setelah tetap, pariwara ya. tetap di Mata Najwa, okay. kami kembali sesaat lagi. Nanti, habis itu kita jelaskan ini.